Waduh, itu berapa kintal itu? Aduh, strike. Dapat ikan ini ada setengah kilo mah. Itu double strike itu Om Deddy itu dari Jatiluhur, Purwakarta. Ini dapat lagi nih. Wah, kecapit dua itu. Bujur sama depannya. Oh, entar ratanya itunya. Ikannya. Oke, ini nyebutnya Teh Imas, Bi Imas nih. Meme itu siapa yang itu yang tandur? Meme bisa tandur nggak? Nggak bisa. Oke teman-teman, ya cengik usahan lah itu kebun saya. Kadia, kadi kene? Walu hebat tuh, teman-teman ada cengik. Teman-teman yang lagi tandur. Suasana pedesaan yang begitu nyaman, asri teman-teman nih. Ini di kebun jeruk. Ciranjang. Di sampingnya teman-teman ini kebun jagung. Pas 5 hari lagi mau dipanen untuk tahun baruan teman-teman. Ibu lagi rajin tandur bunya. Menuju tandur bunya. Tuh lagi tandur ibu metu. Ini teman-teman dimanapun Anda berada, ibu ini lagi tandur. Nah, untuk di kota kalau nggak ada orang desa nggak bisa makan, karena proses dari mulai jadi padi itu di awalnya dari persemaian tadi tuh, persemaian di depan. Nah, nanti dikasih kotak-kotak garis-garis, maka ditanamlah beberapa padi. Saya pernah waktu latihan di Ciamis dengan metode SRI, sistem rice intensification, jadi mulai tanam padi tunggal dan itu pakai organik. Nah, di sini pakai konvensional yang biasa tuh. Ini ada 10 padi atau benih. Nah, ke teman-teman, karena pematangnya kecil, kita harus hati-hati teman-teman untuk berjalan. Oke. Teman-teman, kita lihat yang lagi mencabut pabinihan. Nah, kita disebutkan pabinihan panya. Pabinihan tah. Ti ngawurkeun sampai ka bisa di eta sabaraha hari panya? 19 poinnya. 19 hari di sini. Nah, ditanam nanti dari mulai cep itu berapa bulan, Pak? 100 hari ya. Jadi 100 hari tambah 19 hari. Ya kira-kira 3 bulan kurang, 3 bulan apa ya? 3 bulan baru panen. Ini bisa dipasarkan kemana-mana dari pemasok Ciranjang ini. Bisa ke Bandung, bisa ke Jakarta, bisa ke seluruh Indonesia. Nah, setelah Bapak ini dan Ibu tandur, maka hasilnya ini. Nah, itu sebutan teh di lalanak. Sedang ngalanak. Nah, teman-teman sedang ngalanak. Kita lanjutkan ke depan teman-teman untuk mempersingkat waktu. Ya, mungkin lembur. Nah, ini pelemburan teman-teman nih. Bagaimana kondisi di pelemburan? Nah, ini ada palawija, ada sayuran, dan ada yang namanya tanaman padi berupa nanti hasilnya beras. Teman-teman, inilah saya sedang
berlibur bersama keluarga besar di Ciranjang, tepatnya di rumah adik yang bungsu dari pihak istri. Nah, ini juga ada kelapa teman-teman, adik ada kelawi. Nah, gitu teman-teman informasinya. Dah, kita lihat kembali yang sedang mancing.